Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Lujeng kepada sedulur-sedulur semuanya dimanapun berada. Kenalkan, nama saya KRT Jumantoro Puro, atau orang menyebutnya adalah Kanjeng Raden Tumenggung Jumantoro Puro, atau yang nama asli adalah Muhammad Masrukan Tajir. Di dalam belajar daripada keilmuan, terutama adalah ilmu spiritual ya, ini yang pertama niatkan hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hal karomah dan milik akan dengan sendirinya akan mengikutinya. Karena siapapun yang memiliki keilmuan sudah pasti akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa telur-telur melihat tasbih ini? Ini adalah tasbih makrobi ya. Gelang ini pun juga gelang makrobi yang saya pakai. Kalau mau pesan boleh, atau mungkin cincin yang saya pakai ini ya. Sebenarnya banyak yang kemarin-kemarin itu saya posting daripada aksesoris, termasuk belangkon saya, kaos ya. Kaos ini adalah kaos daripada Keraton Solo, ini harus pesan khusus ya. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua adalah niatkan untuk kesejahteraan lahir dan batin, rezeki yang barokah dan ilmu yang manfaat, panjang umur dan ditetapkan iman sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kalau orang Islam ya, imannya sesuai dengan imannya orang Islam, lebih dekat, sering ke masjid, sering silaturahmi kepada orang-orang yang memiliki keilmuan. Kalau yang berkeyakinan yang lain ya, imannya sesuai dengan keyakinan yang universal terhadap keyakinan agama yang diyakini. Ketika sedulur belajar dengan ilmu sungguh-sungguh dan dengan ikhlas, maka sedulur akan mendapatkan tiga hal. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah nurnya ilmu. Jadi kalau orang yang sudah belajar ini akan memiliki nurnya ilmu, jadi bercahaya insyaallah ya. Yang ketiga, barokahnya ilmu. Sekalipun sedulur tidak menjadi hebat atau pandai, kalau ilmunya barokah, sedulur akan tentram dan damai menjalani perjalanan hidup ini. Insya Allah, kalau hal tersebut sedulur-sedulur mau menjalankan beberapa tip tadi yang saya sampaikan, insya Allah dalam menjalankan kehidupan ini akan damai, sejahtera, aman, saling berbagi dengan tangga sekitar, insya Allah akan memiliki ilmu yang manfaat dan barokah. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada baiknya itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang kurang karena saya ini pun juga masih belajar. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.